Babe duduk dulu, Babe duduk dulu. Jangan pada kayak begitu. Cendol. Bapak sebagai guru, harusnya Bapak tidak perlu menanyakan motifnya apa, gimana bisa ini. Damaikan aja, Pak. Ya gitu, Pak. Suruh ngerti mereka... tuh, Bapak. Ngerti tuh. Main-main untuk bisa. Hei. Mana ribut? Sini. Guru 52 makin lucu. Ada apa nih? Doakan. Semoga Abdel diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah. Selamat milad, sukses buat Abdel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Honestly Market, kantin kejujuran. Iya. Ini apa, Bang? Itu nasi goreng. Ini? Somai. Ini apa? Damsum. Dimsum. Ini sate ati ampla. Cendol enggak ada, Bang? Cendol. Cendol di Kemayoran. Yang ada disiapin di sini berarti itu yang ada. Segala cendol ditanya. Ah, Tio. Saya enggak usah. Saya udah makan. Saya beliin buat Bapak. Iya, tapi saya udah makan. Anarkis terjadi di saat perut manusia dalam kondisi lapar. Supaya Bapak bisa tenang dalam mengajar, memberikan ilmu kepada siswanya, saya siapkan Bapak sarapan biar Bapak mengajar nanti tenang. Saya udah sarapan, Tio. Aku suapin ya. Saya udah makan. Aku suapin. Ya, maksudnya ini pengabdian antara siswa ke murid ya. Enggak usah cie-cie juga. Justru ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan sama Tio. Apa sih, Pak? Mengenai prestasi. Ntar lu, Pak, ini lihat berita. Bang Opi. Anak sekolah. Bang Opi, emang apa lagi beraca headline berita apa hari ini sih informasinya? Ini anak sekolah. Ketinggalan zaman. Itulah anak sekolah larinya ke situ. Beda. Ini apa? Saya lagi baca nih. Anak sekolah tawuran bawa buaya. Sekarang aneh-aneh aja, Pak. Tawuran bawa buaya. Emang isi beritanya apa? Ini. Coba. Atasnya tuh Bapak lihat, baca. Iya. Ya, isi. Anak sekolah tawuran bawa buaya. Bawanya saya bingung, Pak. Iya. Oh, bingung kenapa kalau bawahnya? Ini tulisannya keriting begini. Iya. Pak, lihat. Bapak lihat, Pak. Tuh. Bapak bisa nggak bacanya? Oh, tulisan Cani. Cina. Tulisan iya. Cina. Coba baca, Tio bisa. Kalau Tio memang dia mempelajari bahasa Mandarin. Apa? Pucet tau Cina. Tio. Siswa tawuran bawa buaya. Jackie Chan sama Hong apa? Ya, yang mainnya kan ada di situ. Iya. Cemana, enak itu wah, en pergi cili sinsia, cemu atau Anthony Wong, cemu atau pecah dalam putih. Dari semua yang diomongin yang jelas nama orang doang. Ada Anthony Wong lagi. Anthony Wong. Ebola sindrom. Pencuri. Pencuri. Nah itu bisa. Bisa. Pencuri. Siang-siang maling seng. Bangun tahu nggak? Apa? Bahasa Cinanya, ya. Sepeda satu, dangdang dua. Sepeda satu, dangdang dua? Iya. Apa tuh, Pak? Siomai. Oh, iya. Pak, kita lagi ngomong Cina pada lewat cewek-cewek. Apa kabar nih? Baik. Baik. Nur, apa? Sehat, Nur? Mau latihan. Latihan apa? Nyanyi. Ya, Nur, lo latihan nyanyi aja. Orang yang kemarin kecelakaan karena lo aja belum biar sembuh. Yeah. Yang mau nyanyi Nur ya? Iya. Aduh, yang beranak gak jadi deh. Kenapa, Nur? Bisa bahasa? Oh iya, bahasa Cina. Iya, bisa. Iya, ayo, Ma. Coba. Lu ke tungkul, Ma. Coba. Semai. Bang Nur mau nyanyi sama siapa? Iya, Jidaro.
Oh, aku bestinya dia. Kamu siapa sih? Kok saha ari mane mesok? Wes ayo buru orang latihan. Ayo ayo ayo. Kamu mau nyanyi? Saya yang potretrin deh. Ah. Bang Opi, cek, ya, main Bang. Iya. Cek, cek, cek. Lagu apa? Lagu apa? Udah siap? Ini kalau waktunya udah masuk, kalian masuk kelas ya? Ya, ya kan belum, Bapak. Iya, Bapak cuma bilang. Lagunya latihan heula, Bapak. Lagunya lagu apa maunya? Lagunya lagu Jawa. Oh iya, udah. Saya play ya. Ya. Play. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng omongane seneng. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Tadi nih ya gue ngedengerin yang nyanyi dia doang, lu ngatur doang ya. Orang nyanyi. Coba lu nyanyi jangan ngatur doang. Nanti nyanyi. Lu kalau cuma hae doang ya mendingan lu di stadion sama di Arema kan supaya. Mane mesti ngerti hae teh kan termasuk eta. Apa? Teknik apa? Hae itu teknik falsetto. Orang lagi nyanyi dangdut eueuh hae. Gak ada rasa dangdut, nak. Iya, tapi kan lu nyanyi. Tapi kan lu nyanyi berdua gak cuma hae-hae doang. Lu juga harus nyanyi liriknya gitu loh. Tapi mun uwa hae-hae mau jadi dangdut. Coba mana, coba gimana, coba. Hae-hae. Pentingnya, Tete. Iyain aja, soalnya kan dia dunianya lain, Pak. Waktu ada dialog yang bilang, gua gecek leher lo gitu ya? Dialognya salah. Karena yang mau digecek emang gak ada lehernya.